penumpang yang datang ke Indonesia ini rata-rata pengen membawa mereka yang sukai. Bisa contohnya adalah minuman. Kebiasaan mereka di luar negeri seperti itu. Makanya mereka walaupun tahu itu adalah barang lartas, mereka tetap berusaha untuk membawa. Lartas sendiri adalah larangan dan batasan. Yang dimaksud dengan larangan sini adalah bahwa barang tersebut dilarang untuk diimpor. Sedangkan untuk barang pembatasan adalah boleh diimpor asal mendapat izin dari instansi terkait tersebut. 1% one bottle. Kami menemukan penumpang yang berasal dari Cina. Dia mengaku pada kami, dia datang bersama temannya dengan harapan bisa membawa lebih dari 1 liter. Makanya dia berusaha untuk mencari teman tersebut dengan menarik penumpang yang lain supaya mengaku sehingga bisa diperbolehkan membawa lebih dari 1 liter minuman beralkohol. Oke, Bang. Udah, Bang. Ini masuk TV juga ya. Masuk TV tenang. Bukan lah, ini dokumen katima atau omong. Satu foto. Ini bukan saya mau kasih. Ini mau uang saya bisa kasih. Gaji masih orang mau sih buka. Bukan kasih ini ya. Indonesia dokumen cuma satu aja. Ditunjukkan dalam custom declaration baris puan situ bahwa masing-masing penumpang hanya berhak membawa 1 liter minuman dan akhirnya penumpang tersebut mengerti dan menerima apa yang kami lakukan tersebut. Soju. Come on, make a hat. Make a hat, please. Hari ini petugas kami mendapati penumpang berasal dari Korea yang membawa minuman soju. Minuman soju ini adalah minuman yang berasal dari beras yang merupakan khas dari Korea. Minuman soju ini adalah termasuk dalam minuman mengandung alkohol. Penumpang yang datang dari luar negeri diperkenankan hanya membawa 1 liter minuman mengandung alkohol. Tambah lima, petrol sedikit. Harapan kami ke depan penumpang yang datang ke Indonesia wajib membaca custom declaration yang diberikan selama di penerbangan. Dengan membaca custom declaration maka kita tahu hak dan kewajiban kita sehingga tidak ada lagi hambatan yang akan diperoleh selama masuk ke wilayah Indonesia. Dan para wisatawan dapat mengunjungi Indonesia dengan nyaman.
Di dalam barang impor itu sudah terhutang bea masuk, pajak, dan pajak dalam rangka impor. Jadi takutnya memang barang itu dari Indonesia terus bernilai, tiba di sini kita harus periksa dan kita kenakan itu biaya, bakal, gitu ya. Pajak itu sama bea masuknya itu. Buat siapa? Banyak ini buat siapa? Mikro, buat kita ya.